Thank you.
Kumpulin ya. Ini enggak takut buat kita. Pernah digigit atau gimana? Ini udah gigit, tapi udah gigit. Paling nyapit sama nyerit. Nyapit. Tapi ketika itu tersengat oleh itu ada terasa racun gimana tuh badan? Sering berarti kena sengatan gitu. Enggak pernah. Jadi semua jinak gitu. Awal mula Put mencintai reptil seperti ini itu bermulanya dari inspirasi dari mana sih? Ya iseng-iseng aja gitu. Dulu kan ada mas itu bawa ular yang besar, terus minta foto. Nah lama kelamaan aku dikasih ular cin mas sama itu, jadi suka. Juga nggak pernah. Jadi nggak ada semacam belajar dulu bagaimana? Enggak. Gitu? Langsung ya. Berani seperti ini. Berani. Semacam tadi megang-megang ular kobra seperti itu. Kobra kan itu sangat bahaya bisanya. Itu ada perasaan takut enggak sih? Enggak sih. Saja. Udah terbiasa atau bagaimana? Udah terbiasa. Untuk jenis ular itu, ular apa saja Put yang sering dipegang oleh Puput? Paling ular reptil, ular cimas, kobra, jawa. Sama yang tadi. Yang itu. Nah selain daripada itu, ada reptil berbahaya lagi nggak yang sering Puput itu pegang-pegang seperti ini? Ya paling yang kayak gini. Katanya itu ada hewan buas semacam buaya juga gitu. Gimana? Itu dulu. Dulu pernah Puput Puput. Itu nggak takut juga oleh buaya? Nggak. Terus dalam video Puput yang viral juga di medsos itu ya. Ada semacam megang banyak ular gitu seperti itu, terus itu nggak merasa geli juga sebagai perempuan gitu? Enggak, biasa aja. Rata-rata kan perempuan itu paling geli ketika berhadapan dengan reptil seperti ini. Nah Puput sendiri berarti nggak merasa gak? Iya. Mainan sehari-hari. Emang jadi alat, nggak kalah guntingnya menjadi emang. Tangan dulu Put, sama tangan. Kalau beli berapa? Itu untuk harga kolektor itu.